Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibati lil muttaqin wal hadi ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma rzuqna al-'ilma wal fahma wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Mudah-mudahan pengajian kita Allah kurniakan kepada kita semakin kenal dengan Allah. Maka tujuan kita mengenal Allah agar kita bertambah yakin dengan Allah, bertambah tahqiq dengan Allah, bertambah kasih dan sayang dengan Allah. Sebab inilah perkara tunjang, perkara pokok yang perlu kita ambil berat. Kita mahir dah daripada sudut fiqah, pada sudut ibadat kita mahir dah, tetapi kita tewas pada sudut akidah. Pada akidah kita masih ada ruang ragu lagi, kita masih ada pintu keraguan lagi, iaitu pintu kita untuk menjadi syirik dengan Allah. Zaman yang kita tinggal sekarang adalah zaman iaitu menguji akidah semua umat Islam. Zaman inilah. Jika kita tak benar-benar tahqiq, tak benar-benar yakin dengan Allah, takut kalimah tayyibah kita batal. La ilaha illallah ini cuma pada lafaz kalam, cuma pada lisan saja la ilaha illallah. Pada akidahnya telah tidak ada la ilaha illallah. Ini yang kita takutkan. Lafaz kita la ilaha illallah, akidah kita dah hilang la ilaha illallah. Ketika pegangan kita dan akidah kita hilang akan kalimah itu, kalimah la ilaha illallah itu, menafikan selain Allah bersifat dengan sifat ketuhanan. Selain Allah bukan Tuhan. Jadi selama kita hidup ini, di mana kita bergantung, siapakah yang kita letak sebagai Tuhan? Apakah yang kita letak sebagai Tuhan? Tumpaskan berhala-berhala ini. Seperti mana Nabi Ibrahim zahirnya dia telah menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh bapanya. Ketika itulah kita kena menghancurkan berhala-berhala di dalam akidah kita, supaya akidah kita ini betul-betul yakin dengan Allah. Sebab itulah kita bersungguh-sungguh untuk kita mengaji ilmu tauhid. Bukan nak jadi alim tauhid, tak tuan-tuan. Kita mengaji ilmu tauhid ni bukan nak jadi alim tauhid, tak. Tetapi kita nak mentauhidkan Allah, menjadi ahlul muwahidin, orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ini tujuan kita. Bukan tujuan kita nak jadi alim. Tujuan kita, semakin kita mengaji tauhid,
semakin kita mentauhidkan Allah, semakin banyak kita mengkaji sifat 20, semakin yakin kita dengan Allah atas segala sifat-sifat yang disebutkan oleh ulama kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil yang ke-11 iaitu sumu. Ya, ini tuli. Mustahil Allah Ta'ala itu pekak. Lawan daripada tuli, lawan daripada pekak itu sama. Mendengar Allah. Mustahil Allah Ta'ala ini tak dengar. Wajib Allah bersifat dengan sama mendengar. Tetapi kita tak boleh yakin yang Allah ini bersifat dengan sama. Kita buat Allah ini macam tuli. Mana dia? Kita masih tak takut lagi nak berkata perkara maksiat. Seolah-olah kita tak yakin yang Allah ni sama. Kita tak yakin yang Allah ini mendengar setiap perkataan hamba, setiap detik hamba. Allah dengar. Hatta kan kita dididik oleh Allah di dalam masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hatta benda yang tak ada suara itu didengar oleh Allah. Niat itu didengar oleh Allah. Lintasan itu didengar oleh Allah. Ketika seseorang itu dia jazam, tahqiq, yakin yang mana Allah itu bersifat dengan sama, maka lahir sifat takut ia untuk melafazkan perkataan-perkataan yang tidak diradai oleh Allah. Sekarang zamannya orang dah tak yakin dengan sifat sama. Orang tak yakin dah dengan sifat sama. Seolah-olah Allah ini tidak sama. Kerana kita sanggup secara terang-terangan berkata perkataan yang tidak diradai oleh Allah. Mengumpat senang-senang, kata orang senang-senang, walhal Allah dengar. Dan tiap-tiap perkataan yang tidak diradai oleh Allah akan dihisap oleh Allah dengan hisap azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya kita belajar ilmu tauhid. Kita kena mentauhidkan Allah dan kita pegang yang Allah ini bersifat dengan sama. Lalu Allah didik kita. Kenapa kita di dalam doa seolah-olah macam Allah ini tak dengar? Kita minta dengan Allah acuh tak acuh. Itu yang selalu saya sebut. Kita seolah-olah bila berada di hadapan Kaabah, kita yakin yang Allah ni sama. Ketika kita berada di Raudah Madinatul Munawwarah, kita yakin Allah tu sama. Tetapi bila kita berada di lain tempat, seolah-olah Allah ini tak sama. Kita macam melepaskan batuk di tangga. Doa lepas sembahyang, doa itu, doa ini, sekadar melepaskan batuk di tangga, lepas sembahyang kena doa. Tetapi kita tak dapat tahqiq sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh yang mana doa itu didengar oleh Allah. Tak macam kita di tempat-tempat yang kita yakin. Tempat-tempat yang dijanjikan mustajabah. Ini yang dikatakan ahlu tauhid. Di mana pun dia meminta, dia yakin, dia pegang sungguh-sungguh, setiap kalam aku itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terjadilah di mana-mana pun doa dia itu mustajabah. Walaupun tempat itu bukan tempat yang mustajabah,
walaupun waktu itu bukan waktu yang mustajabah, tetapi disebabkan ahlu tauhid, orang yang mengesakan Allah, dia yakin yang Allah ini dengar apa yang aku cakap, lalu doanya diangkat oleh Allah, didengar oleh Allah, dimustajabahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam masa kita tidak yakin kita mati, kita percaya Allah ada, tapi kita tak yakin Allah sama. Mana kita tak yakin dalam perbuatan kita? Mana kita tak yakin dalam perkataan kita? Kita tak cakap, tetapi kita buat. Kita tak cakap, tetapi kita buat. Bagaimana nak melahirkan rasa takut ketika orang mentahkikkan segala ilmu tauhid yang dia dah belajar? Lahir rasa takut, lahir rasa khasyah. Dan orang yang takut inilah orang yang selamat ketika datang zaman fitnah. Dia yang selamat, bukan orang pandai. Tuan-tuan, tuan-tuan dengarkan cerita-cerita hadis dan sebagainya. Besok Dajjal, berapa puluh ribu ulama yang mengikut Dajjal, bukan orang pandai, tetapi orang yang mentauhidkan Allah. Kenapa perlu mentauhidkan Allah? Iaitu supaya kita dikurniakan rasa takut dengan Allah. Kenapa perlu rasa takut dengan Allah? Sebab itulah wasiat Allah, itulah bekal sebaik-baik bekal, itulah janji kebaikan daripada Allah. Orang yang takutkan Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Lepas semua bukan masalah dunia, tetapi lepas semua masalah akhirat. Dunia akhirat dilepaskan oleh Allah. Ini janji Allah. Takkan kita tak yakin dengan kalam Allah? Takkan kita tak percaya dengan perkataan Allah? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, guru kita tuan-tuan, dia menunjukkan apa jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ini guru kita. Bukan dia buat jalan sendiri, tak. Jalan itu telah ditunjukkan oleh Allah. Jadi guru kita ini menunjukkan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ini dikatakan mursyid. Ini yang dikatakan murabbi. Ini yang dikatakan guru. Dia tunjukkan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Jika kita tak mentauhidkan Allah, kita takkan dapat rasa takut, takkan dapat rasa sayang dengan Allah, takkan dapat rasa redha dengan segala takdir Allah. Tuan-tuan, zaman yang kita lalu ni, zaman dah mula zaman fitnah. Ini dah nak mula nak krisis makanan. Jadi saya ada duit ustaz, ada duit, kalau tak ada barang boleh beli tak? Jadi nak belagak dengan duit. Orang yang mentauhidkan Allah saja selamat. Macam mana ustaz tak tahu? Pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam gua, perkara yang tak masuk akal. Cerita korban Nabi Allah Ibrahim tak masuk akal. Sebab apa? Sebab ia datang daripada zat yang tak sampai akal. Takkan sampai akal kita memikirkan tentang zat Allah. Jadi apa yang Allah, yang ditentukan oleh Allah, perkara yang kita takkan sampai. Isra Mikraj tak sampai, peristiwa korban tak sampai, peristiwa Ashabul Kahfi tak sampai. Kita tak boleh nak sampai akal kita. Tidur ribuan tahun, tak sampai akal. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, semua cerita-cerita insan ini, insan yang mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah.
pemuda yang ditidurkan dalam Ashabul Kahfi mempertahankan tauhid. Lalu dikurniakan kepada mereka. Macam mana tak tahu? Sebab itu adalah kebesaran Allah. Macam mana orang mukmin selamat? Pada akal tak sampai, makanan tak ada. Macam mana orang mukmin selamat? Tak tahu. Yang kita tahu orang mukmin selamat. Macam cerita yang diceritakan kepada kita oleh Nabi tentang Sa'ad Dajjal datang ketika tidak ada makanan 2 tahun, yang selamat orang mukmin. Macam mana tak tahu? Yang mereka makan dengan tasbih itu, macam mana makan dengan tasbih tak tahu? Orang yang mentauhidkan Allah akan lalu zaman itu, akan rasa zaman itu. Jadi Allah tunjuk kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makh. Lepas macam mana tak tahu. Orang yang mentauhidkan Allah sahaja dibagi kelepasan, mudah jalannya. Orang lain rasa susah, kita rasa mudah, sebab kita takut dengan Allah. Macam mana kita boleh takut ketika kita mentauhidkan akan sifat 20 ini? Bukan kaji, bukan sembang, tapi tauhid. Kita mengesakan Allah sama. Jadi ketika aku berzikir, Allah dengar. Walaupun dengan asma yang paling pendek. Ketika aku memanggil-manggil Allah, Allah dengar. Tuan-tuan, malam-malam cuba tuan-tuan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa rasa dalam diri tuan-tuan? Mengantuklah ustaz. Begitulah hubungan tuan-tuan dengan Allah. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menitis air mata tuan-tuan. Begitulah hubungan tuan-tuan dengan Allah. Kalau tidak ada rasa sikit pun ketika kita menyebut akan kalam Allah, menyebut akan asma Allah, begitulah hubungannya jauh dan dekat kita dengan Allah, kata ulama. Jika hendak diukur tentang hubungan kita dengan Allah, jauh ke dekat, ketika kita menyebut namanya, apakah yang berlaku pada ketika itu, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bahawasanya orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika kita sebut nama Allah, bergetar tak jiwa kita? Rasa goncang tak hati kita? Rasa takut tak sangat kita dengan Allah? Rasa rindu tak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa rasa kita masa kita sebut akan asma Allah? Masa tasbih, masa zikir, masa selawat, apa perasaan kita? Begitulah kata ulama, jika kita ingin mengukur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang yang pada maknanya dengan bahawa ada baginya jihad, mustahil Allah dengar dengan ada arah. Dekat, jauh, jauh tak dengar, dekat baru dengar, mustahil.
Kita jauh tak dengar, dekat baru dengar. Itu kita, bukan Allah. Jadi kita ni dah lama pekak, dah lama dah bisu, dah lama dah buta. Ini kan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun ilal akhir al-ayah, kan. Jangan jadi orang macam ni. Jangan jadi orang pekak, jangan jadi orang buta, jangan jadi orang bisu. Allah tunjukkan kepada kita satu demi satu. Ya, takut kita tuan-tuan, zaman ini zaman yang kita rasa macam tak sampai, kita dah sampai. Zaman orang minum arak tapi dah tak rasa pelik, dah sampai. Zaman orang berzina, lahir anak zina beratus-ratus orang, sekarang kita dah tak pelik, dah sampai. Zaman berlakunya pembunuhan, dah tak pelik, dah sampai. Zaman ilmu itu diangkat oleh Allah, dah sampai. Dah sampai. Zamannya dah sampai. Kita rasa dulu macam tak sampai. Tapi Allah hidupkan kita untuk melihat zaman ini. Allah hidupkan kita lagi. Allah hidupkan kita lagi. Allah hidupkan kita lagi. Yang kita takutkan, ketika zaman fitnah yang dahsyat itu sampai, kita hidup. Ketika zaman fitnah yang dahsyat itu sampai, kita masih hidup. Mana dia zaman dajjal, kita hidup pula. Zaman Al-Mahdi sampai, kita hidup pula. Ketika itu pernah tak kita fikir, besok kalau zaman tu sampai, aku jadi apa ya? Aku masih tak yakin lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku masih tak dapat rasa seperti mana aku rasa dengan dunia yang di sekelilingku. Ada duit, kita rasa senang. Tak ada duit, kita mula rasa susah hati. Bila masa rasa ada Allah. Bila masa kita rasa hilang Allah. Macam mananya kalau hidup aku, akidah aku berterusan begini, dan aku dihidupkan pada zaman itu. Aku dihidupkan pada zaman itu, akidah aku masih macam ni. Ini yang kena fikir tuan-tuan. Ini yang kena tengok diri kita. Sebab zaman ni kita nak selamat saja. Itu sampai ada hadis menyatakan besok sampai zaman itu, Nabi kata larilah ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, walaupun kau terpaksa makan daun-daun kering, untuk mempertahankan akidah, kata Nabi. Zaman ini zaman semua orang dah mula rosak sikit. Seperti kanan atau kiri, atau ada ia dengan serta dengar serta hampir, tiada dengar jika jauh, mustahil. Atau mendengar dengan lubang telinga, mustahil. Atau dengan telinga, atau didengar dengan suara jua, mustahil. Kita kalau tak ada suara, kita tak dengar. Tapi ingat, Allah dengar. Selalu kan kita cakap, macam mananya kalau orang tahu. Kalau kita buat macam ni, macam mananya kalau orang tahu. Ketika kita bercakap macam mananya kalau orang tahu, Allah dah tahu belum? Allah dah tahu belum tuan-tuan? Dah.
Kenapa tak ada dalam akidah kita? Macam mananya ya, kalau Allah tahu? Kita akan cakap macam mananya kalau orang tak? Orang tahu. Walhal kita belajar yang bersifat ilmu itu Allah, yang bersifat bodoh itu kita. Tapi tetap kita mendahulukan makhluk daripada Allah. Itulah Tuhan kita selama ni. Rupanya la ilaha illallah kita batal. Dah lama batal. Tuan-tuan, ragu ni kalau sikit ya, batal tak? Batal. Ragu ni dengan Allah sikit batal. Ragu dengan adanya Allah sikit je batal. Ragu dengan sifat ilmu Allah sikit je batal. Ragu dengan sifat sama Allah sikit je batal. Ragu dengan sifat baka Allah sikit aja batal. Ragu dengan zat Allah sikit je batal. Ragu dengan af'al Allah sikit je batal. Ragu dengan sifat Allah sikit je bah. Ketika batal, macam mana semayang nak terima? Mujurlah dalam semayang ada syahadat. Tapi kita tak betul-betul syahadat. Dalam semayang itu kita ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Kita tak bersaksi pun. Masa kita tasyahud awal, tasyahud akhir, kita bersaksi tak tuan-tuan? Masa sebut ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau tak bersaksi batal. Sebelum tu dah batal. Macam mana kita nak mentajdidkan balik syahadat jika sekadar kita nak melepaskan syariat? Sebab kita tak tahu bila kita batal. Sebab itu kalau boleh, sebelum sembahyang, syahadat dulu. Itu guru-guru kami dulu, dia kata, sebelum tiap-tiap buat amal ibadat, syahadat dulu. Dia kata takut batal. Batal kat mana? Saya tak menduakan Allah. Rupanya kita batal dengan perkara yang kita buat selama hidup ini. Kita tak yakin ada Allah. Kita tak yakin Allah itu kekal. Kita tak yakin Allah itu mukhalafah. Kadang-kadang kita berpakai dengan sifat Allah. Contoh mana tuan-tuan? Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala bina. Bila ada ilmu ni, yakin tak tuan-tuan? Yakin saya boleh mengajar sebab saya ada ilmu. Aku berdiri dengan kaki aku sendiri, apa aku takut? Dia kata. Bila ada duit, yakin tak? Bila ada kedrat, yakin tak? Hati yang bila tak ada kedrat, mula slow sikit. Sebab itu, ingat. Kita kadang-kadang, kita tahu Allah berdiri dengan sendiri. Tapi kadang-kala kita buat seperti mana yang kita belajar. Aku pun berdiri dengan sendiri. Aku ada duit, apa aku heran? Aku ada pangkat, apa aku heran?
Aku ada ini, apa aku heran? Aku ada ilmu, apa aku heran? Ketika orang yang mempunyai sifat bongkak, itulah yang berpegang dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Lahir bongkak, dia terlupa yang bersifat dengan maha kaya dan bersifat dengan iftiqar itu Allah. Apa zat yang maha kaya, sifat yang maha kaya, tak berhajat selain Allah. Sifat istighna ini Allah tak berhajat selain daripadanya, sebab Allah kan kaya. Allah tak berhajat dengan siapa-siapa. Ini istighna, sebab Allah kan iftiqar. Semua makhluk ini berhajat kepada Allah. Betul, Allah kaya. Allah tak berhajat dengan kita, tuan-tuan. Tak berhajat langsung, sikit pun. Kita yang sentiasa berhajat kepada Allah. Yang kadang-kadang kita rasa kita boleh. Bila masa tak boleh, baru cari Allah. Bila masa tak boleh, baru cari Allah. Jaga-jagalah. Jaga-jaga. Nak semayang, syahadat dulu. Nak puasa Senin kami, syahadat dulu. Nak bangun malam, syahadat dulu. Ya. Yeah. Sekarang ni zaman dah macam-macam, tuan-tuan. Ya. Yeah. Ada orang percayakan sangat dengan jin pun ada. Batuk 3 bulan, lama-lama orang buat. Tak bolehlah, lain macam sikit. Lain macam sikit aja orang buatlah. Banyaklah kerja orang lain, masih nak buat kita aja. Tak boleh tidur malam, orang buat. Eh, takkan banyak sangat orang yang nak buat kita ni. Eh, sebab dah terlalu percaya. Benda tu ada tak? Ada tak? Ada, tapi jangan sampai kena tipu. Iblis ada tak? Ada. Sihir ada tak? Ah, tapi jangan sampai kena tipu. Jangan sampai kena tipu dengan iblis. Yeah. Jangan sampai kena tipu. Benda ada, tapi jangan sampai kena tipu. Yeah. Ada orang yang ditipu oleh perkara tersebut. Ada orang ditipu dengan dunia. Ada orang ditipu dengan makhluk. Ada orang ditipu dengan ilmu. Ada orang ditipu dengan amalan. Maka jangan sampai kita kena tipu. Sebab itu kena minta perlindungan Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan. Syaitan ni pandai. Dia tahu kita lemah di mana. Kaki bengkak sikit. Saya sampai satu peringkat, tuan-tuan, orang cakap dengan saya, "Ustaz, masa tu saya batuk lama, tuan-tuan." Orang jumpa saya, "Ustaz, minta maaf, cakap boleh?" "Ustaz kena santau," dia kata. Dia cakap dengan saya. Saya pergi farmasi, beli ubat batuk Ventolin. Saya asma. Saya makan sebotol, hilang santau tu. Nama dia santau lelah. Yeah. Saya pun tak tahulah macam mana dia tengok tu, pun tak tahu. Saya pergi satu masjid, keluar-keluar, dia cakap, "Minta maaf, Ustaz. Ustaz kena santau, batuk ni lain macam," dia kata. Macam-macam lah orang, tuan-tuan, jalan supaya kita kena tipu. Sihir ni ada tak? Ada tak?
Tapi jangan sampai kita mensyirikkan Allah. Nak makan, ni jaga ni ustaz. Nak minum, dia jaga ni ustaz. Hey, takkan kita nak berkisahkan syaitan aja 24 jam. Nak tidur, jaga ni ustaz. Hey, takkan nak kisahkan syaitan aja. Rupanya kita dah jadi syaitan and the gang. Berjaya tak syaitan? Berjayalah. Berjaya tuan-tuan. Itu saya kongsi dengan tuan-tuan dulu. Tahun lepas saya batuk darah sebulan tuan-tuan. Saya tak cerita dengan orang. Upu panas dalam. Minum air Bali hilang. Tapi kalau jumpa orang, orang kata apa? Ustaz kena santau. Santau je. Takkanlah orang nak kerjakan saya aja. Eh bukan orang kaya. Alim bukan, dah lah bodoh. Miskin pula, hodoh pula. Tak ada kerja lah. Kita terlalu sangat. Nabi sebutkan dalam hadis, tentang hadis Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'un zaljaddi minkal kaljad. Bukan amal, yakin. Jadikan akidah. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan, tiap-tiap zikir jadi akidah, bukan dijadikan zikir. Zikir itu dijadikan akidah. Tahlil itu dijadikan akidah. Selawat itu dijadikan akidah. Tasbih itu dijadikan akidah. Istighfar itu dijadikan akidah. Tak susahlah tuan-tuan dengan Allah, dengan orang susah. Baik. Yang kedua belas, umyun, buta. Mustahil Allah buta, iaitu lawan basar, melihat Allah. Jadi apa yang kita buat ini dilihat oleh Allah. Allah tengok. Allah tengok kita, apa yang kita buat, saki-baki umur ni, kita buat apa. Allah tengok, kau bersyukur tak dengan aku? Tiap-tiap pagi Jumaat baca surah Insan kan? Inna hadayna sabila wa imma syakira, imma syakira wa imma kafur. Kau syukur ke kau kupur? Jalan aku dah tunjuk. Aku dah tunjuk dah. Tiap-tiap minggu diingatkan kepada kita. Ingat. Dia bagi ingat tiap-tiap minggu. Bagi ingat tiap-tiap minggu. Bagi ingat tiap-tiap minggu. Kau nak pilih jalan mana? Kau nak pilih jalan syukur? Kau nak pilih jalan kufur? Pilihlah. Nanti jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Dan barang yang pada maknanya seperti bahawa ada melihat dengan biji mata, mustahil. Atau dengan kelopak mata, mustahil. Atau mendinding akan dia oleh kelam, kalau bergelap tak nampak, mustahil. Atau ada serta hampir tiada jauh, kalau dekat nampak. Dan tiada sangat hampir itu dilihat akan zat tiada sifat. Semua mustahil. Jadi setiap perbuatan kita, jika kita mentauhidkan akan sifat basar Allah, kita berpegang mustahil Allah buta. Takut kita tentang. Kita nak buat apa takut? Kita semayang kita jaga, kita zikir kita jaga, semuanya kita jaga. Sebab kita pegang Allah tengok aku. Setiap apa yang kita buat, kita akan pegang Allah tengok aku. Kita takbir, Allah tengok aku. Kita baca Quran, Allah tengok aku. Kita puasa, Allah tengok aku. Kita belajar, Allah tengok aku.
Kita mengajar Allah tengok aku zahir batin. Bukan zahir sahaja, batin pun ditengok oleh Allah. Ni ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam yakun tarah fa'innahu yaraka. Orang yang mentauhidkan sifat basar ini dapat ihsan. Kalau dia tak tauhidkan sifat basar, dia tak dapat ihsan. Nak mentauhidkan, nak mendapat kurniaan ihsan, kena mentauhidkan sifat basar Allah. Allah Maha melihat. Sebab itu bagi seorang hamba Allah, tak ada gelisah dalam hati dia. Tak ada gelisah dalam hati dia. Sebab apa dia buat, Allah tengok. Takkan Allah nak biarkan aku. Takkan Allah nak zalimi aku. Kisah Nabi Ibrahim, kalau ikut-ikut sembelih anaknya, Allah tak tengok ke tuan-tuan? Allah biarkan Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim yakin, Allah tengok aku, Allah awasi aku, Allah jaga aku. Sebab ketika telah yakin sifat basar Allah, Allah nak uji aku ni supaya bawa anak aku Ismail. Boleh tak perkara yang paling aku sayang itu aku korbankan kepada Allah? Rupanya bila aku selesai buat, aku yakin buat, rupanya Allah tak ambil anak aku. Allah gantikan dengan kibas. Ketika Allah uji kita, yakin tak kita? Dengan perkara yang kita paling sayang, yakin tak kita tuan-tuan? Kalau kita ragu, kenapa kita boleh ragu tuan-tuan? Sebab kita rasa apa yang ada pada kita hasil titik peluh kita. Sebab itu kita ragu. Sebab kita rasa apa yang ada pada aku titik peluh aku, susah-susah aku. Bukan kau bagilah ya Allah. Macam tu kan tuan-tuan? Macam tu kan? Sebab itu kita tak percaya dengan apa yang Allah cakap. Allah cakap dalam Quran. Ni Allah tunjuk jalan kan? Bahasa saya bawa dengan tuan-tuan. Ni bab tak yakin. Allah kata, siapa yang berniaga dengan aku tak pernah rugi. Tijaratan lan tabura. Berniaga dengan Allah tidak akan sekali-kali rugi. Kenapa kita rasa rugi? Kenapa kita rasa rugi? Dan kenapa kita rugi? Kita tak percaya tentang perniagaan dengan Allah itu untung. Ini meniaga dengan Allah lah tuan-tuan. Modalnya apa? Oh, umur. Mengaji ni meniaga dengan Allah. Mengajar ni meniaga dengan Allah. Pasti untung. Sebab itu antara satu sebab saya menolak sagu hati itu, sebab inilah tuan-tuan. Kalau saya yang mengajar tauhid tak dapat yakin dengan janji Allah, buat apa saya mengajar tauhid? Baik saya tutup kitab tauhid. Kalau saya yang mengajar ilmu tauhid ini mensyirikkan Allah, baik saya tutup kitab tauhid. Allah sebut tijaratan lan tabura. Kau meniaga dengan Allah, meniaga dengan aku takkan sia-sia. Takkan rugi, takkan susah. Tiba-tiba saya tak percaya tuan-tuan. Saya tak percaya tuan-tuan.
Tiba-tiba kita nak bersedekah, kita tak percaya. Alah ruginya, alah ruginya. Kita nak tolong agama Allah, kita tak percaya. Allah ruginya, Allah ruginya. Allah kata untung, kita rasa rugi, bermakna kita telah berselisih dengan Allah. Ketika kita tak bersepakat dengan Allah pada waktu itu, kita jadi apa tuan-tuan? Orang yang tidak sepakat dengan Allah adalah dalam golongan orang kafir dan orang munafik. Tuan-tuan, ini bukan pandangan orang, tapi pada pandangan Allah. Yang itu yang kita takut. Dan yang ketiga belas, al-bukmu keluh bisu, iaitu lawan kalam berkata-kata Allah. Dan demikian lagi barang yang pada maknanya keadaan kalamnya dengan lidah mustahil, dan berhuruf mustahil, dan berhuruf dan bersuara mustahil. Maka tujuh yang kemudian itu lawan sifat ma'ani. Inilah lawan sifat ma'ani. Jadi kalam Allah ni, kalau kita ragu dengan kalam Allah, jadi apa tuan-tuan? Jadi selama ni apa yang dalam Quran ni kita percaya tak? Kita kena tanya. Al-Quran ini satu huruf, kalau kita tak percaya syirik kah? Kafir. Jadi apa yang dalam Quran tu percaya tak? Yang ni yang kena tanya. Bukan baca je, bukan tadarus saja, beriman. Macam mana orang yang kafir baca Quran? Kita baca Quran tapi tak percaya dengan Quran, jadi apa kat kita? Allah sebutkan dalam Quran, wa idza tuliyats alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Makin dibacakan Al-Quran, iman dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kenapa kita baca Quran, kita lemah, 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 lemah. Iman kita lemah. Allah sebut dalam Al-Quran bahawa orang mukmin, aku ni betul ke beriman pada Allah, ataupun aku rasa aku beriman tetapi pada Allah aku kufur. Ini yang tuan-tuan fikir, yang ni yang kita takut. Dah besok balik, dah balik mati, tiba-tiba Allah tak terima kita. Dah dimatikan oleh Allah, kita dia tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab masa kau hidup, kau tak bertuhankan aku. Kau bertuhankan duit, kau bertuhankan orang, kau bertuhankan selain daripada aku. Ada orang kau yakin, tak ada orang kau tak yakin. Ada duit kau yakin, ada harta kau yakin, tak ada harta kau mula dah tak yakin. Tapi kau tak pernah rasa macam tu dengan aku. Ada tak ada, kita tetap yakin dengan Allah. Sebab kita pegang Allah ada. Macam mana pun kita, kita tetap yakin dengan Allah. Sebab kita berpegang dan mentauhidkan Allah. Allah ada. Kadang-kadang kita goncang kan tuan-tuan. Kita sembang dengan orang rumah kita. Abang dah tak ada duit lah. Ya. Ya, Haji. Ya.
Duit kita dah kurang lah, simpanan kita dah kurang lah. Macam mana nak buat? Pernah tak rasa, ya Allah, ya Allah, aku pun kau yang takbir. Apa yang ada pada aku, kau yang takbir. Tak ada daya dan upaya, ya Allah. Sebab itu orang kata Nabi Muhammad ni gila. Nabi Muhammad sebarkan Islam bukan pakai duit. Ketentuan ada ustaz yang ceritakan Nabi Muhammad masa nak buat dakwah modal dia RM10,000 ada. Macam mana yang Nabi Muhammad buat? Tuan-tuan pernah fikir tak? Macam mana Nabi Muhammad buat ya? Duit tak ada, mak ayah tak ada, pakcik meninggal, atuk meninggal, sponsor tak ada, dana tak ada. Macam mana Islam boleh sampai 3-4 dunia? Hebatnya engkau ya Rasulullah. Kita boleh cerita tentang Nabi Muhammad. Kita boleh cerita tuan-tuan. Kita pakai serban. Tapi kita tak boleh ikut macam Nabi Muhammad buat. Nabi dulu 1 sen tak ada tuan-tuan. Tapi macam mana Nabi buat? Pernah fikir tak? Dia kata kalau tak ada duit, aku tak boleh sebarkan agama. Kalau tak ada duit, aku tak boleh buat, tak boleh tegakkan agama Allah. Kita cerita pasal sirah Nabi, kita cerita pasal Nabi. Tapi kita pernah fikir tak Nabi dulu bangunkan Islam pakai apa? Sebab itu seluruh manusia, orang kafir dan orang Islam mengagungkan Nabi. Kawan tak ada, sorang-sorang aja. Sebab itu Abu Jahal kata Nabi ni gila. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Bukan sebab Nabi Muhammad bawa ajaran baru. Mereka dah lama yakin dengan adanya Allah. Ketika tentera Abrahah menyerang Baitullah, ketika itulah mereka meminta dengan Tuan Kaabah memelihara Kaabah daripada diserang oleh tentera bergajah pada waktu itu. Mereka tahu yang memiliki Baitullah ini adalah Allah. Hebatnya Nabi Muhammad. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan fikir kenapa Nabi buat, Nabi boleh buat macam tu, aku tak boleh buat macam tu? Nabi boleh yakin macam tu, macam mana aku tak boleh yakin? Malunya aku cakap aku buat kerja Nabi. Malu kita tuan-tuan. Lepas itu kita panggil Nabi pun Nabi tak nak sahut. Depan makam Nabi kita panggil Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak nak sahut suara kita. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safi Allah. Nabi tak nak sahut kita. Apa tanda Nabi sahut? Kata ulama, selepas kita pergi tengok Nabi dan ziarah Nabi, memanggil Nabi, pada ketika itu Nabi datang ziarah menemui kita.
Berapa kali kita panggil Nabi dan berapa kali Nabi datang jumpa kita, tuan-tuan? Berapa kali Nabi datang jumpa kita? Berapa kali Nabi nasihatkan kita? Berapa kali Nabi datang? Allah. Cukuplah tuan-tuan, setakat ni je lah. InsyaAllah bulan depan kita sambung. Ya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, Allah pimpin kita jadi hamba yang mentauhidkan Allah. Jadi hamba yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak kita ditipu dengan ilmu yang ada pada kita. Ilmu kita banyak. Ilmu kita banyak. Ya, saya akuilah tuan-tuan, ilmu tuan-tuan banyak. Saya tak banyak ilmu. Saya orang bodoh tuan-tuan. Memang bodoh daripada dulu sampai sekarang. Memang bodoh macam tu lah. Ya. Jadi bila kita ilmu kita ni banyak tuan-tuan, apa yang kita buat dengan ilmu kita? Kalau ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh dekat dengan Allah. Ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh jadi orang hamba yang menyayangi Allah, mencintai Allah. Besok sampai sana menyesal, tuan. Menyesal, 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 tak sudah. Jalanilah kehidupan sebagai seorang Islam dan seorang mukmin yang baik, supaya kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya minta doa untuk semua orang pada seluruh jamaah madah ini, yang seperti keluarga saya sendiri, belasan tahun saya mengajar di sini, bukan satu masa yang pendek daripada tuan-tuan muda sampai tuan-tuan tua. Saya mengajar di sini, mula asal saya mengajar sini saya tak pakai cermin mata lagi. Cermin mata baca ni saya tak pakai lagi. Sampai rabun saya mengajar tuan-tuan. Daripada saya tak rabun, saya mengajar tuan-tuan sampai rabun. Jadi tuan-tuan sebahagian daripada keluarga saya. Jadi tolong doakan madrasah kami ketiga-tiganya, supaya menjadi asbab jariah kita semua. Kita sebenarnya, saya akui saya bukan orang baik. Bukan orang baik macam tuan-tuan. Saya orang jahat. Banyak lagi perkara yang masih tak boleh saya tinggalkan. Kejahatan, kemaksiatan. Tapi saya berharap supaya kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak biarkan kita. Allah pimpin kita sehingga kita dapat pengakhiran yang baik, iaitu husnul khatimah. Husnul khatimah ni anugerah tuan-tuan. Husnul khatimah ini hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Jadi minta hadiah itu daripada Allah. Minta husnul khatimah. Sebab kita tahu siapa diri kita, semayang tak kuat, semayang malam tak kuat, zikir tak kuat. Jadi bila kita tak kuat, kita dah tahu dah. Kalau aku tak dapat yang akhir ini, husnul khatimah, apa lagi peluang kita? Apa lagi peluang kita dapat? Zikir tak kuat, yang kuat mengumpat, kuat lagi. tak? Banyak benda kita tak kuat. Ada satu lagi last lagi. Apa dia? Husnul khatimah. Ya Allah, bagi aku husnul khatimah. Minta tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan madrasah kita yang di Kuala Terengganu itu dapat kita selesaikan, dapat kita bina. Minta doa tuan-tuan. Tolong doa. Ya Allah, apa yang orang ni buat, tolonglah. Jika betul apa yang dia buat, bantulah. Dengan apa tak tahu.
Itu saya serah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini saja, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, jika kami sesat, Kau tolonglah betulkan kami, Ya Allah. Jangan sampai kami menyesatkan akan orang lain, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami syirik, maka Engkau ikhlaskanlah akan akidah kami, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang mensyirikkan Kau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika kami masih belum dapat mentauhidkan Kau, Ya Allah, kurniakan atas kami dan golongkan kami dalam golongan Ahlul Muwahidin, orang yang mentauhidkan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami dalam golongan hamba yang menyayangi Engkau dan mengasihi Engkau, Ya Allah. Ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk menerima kasih sayang-Mu, Ya Allah, kerana kami ini terlalu jahat dan engkar dengan segala perintah Engkau, Ya Allah. Tapi jadikanlah dan berikan kami peluang untuk kami menyayangi Engkau dan menyayangi Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sehinggalah Engkau menerima akan kasih kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika Kau matikan kami dalam masa yang terdekat ini, Ya Allah, kurniakan kami husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jikalah Kau panjangkan umur kami di saat zaman fitnah ini berlaku, Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah iman kami, peliharalah iman isteri dan anak-anak kami, peliharalah iman menantu dan cucu-cucu kami, Ya Allah, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah kubur, daripada fitnah dajjal, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Takambalallahu minna wa minkum.